berguling mobil truk. Masya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sungguh sayang musibah yang melanda warga desa di Dunong ya, Banda Alam. Lihatlah sebuah truk sawit terguling di jembatan Senembok Buya, tepatnya di desa Senembok Buya, kecamatan di Dunong, Kabupaten Aceh Timur, pada pagi tanggal 18 Oktober 2022. Sebuah kol diesel mengangkut sawit terguling pas di jembatan desa Senembok Buya, disebabkan ada satu lubang di ujung jembatan. Yang lubang ini sudah dua mobil jatuh ke jurang ini, dua mobil jatuh terguling, sampai sekarang belum diperbaiki. Mobil kol 2 sudah terbalik di sini, dan satu kereta wanita kemarin jatuh juga ke dalam sungai ini. Inilah kerugian warga yang dialami saat ini, habis semua sawit. Sungguh sayang, disebabkan sedikit lubang tidak diperbaiki, banyak kerugian warga yang dirasakan saat ini. Ini ya.